Waduh. Sama mati nih. Yang itu jangan bengong dulu, tapi itu yang bengong itu. Jangan bengong itu yang bengong itu. Ini yang bengong. Bengong, bengong. Ini gila sak, cuman itu tsunami itu. Hari ini kita melakukan press release atau press conference terkait dengan pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Jadi pada hari Rabu kemarin, tim sus yang dipimpin oleh AKBP Doni itu mendapatkan informasi dari masyarakat. Nah, dia informasi tersebut awal ada transaksi narkoba. Dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tersangka RZ sebanyak ditemukan 3,3 kg. Nah, berangkat dari kejadian tersebut, kemudian tim melakukan pengembangan dengan penggeledahan. Di rumah tersangka, kita mendapatkan informasi bahwa ada barang atau sabu, yaitu sebanyak 7 kilo lagi. Baru informasi yang disampaikan oleh tersangka Rizal ini, atau RZ. Lalu kita ketahui bahwa barang tersebut sudah tidak ada. Kita cari melakukan pengembangan, ternyata barang tersebut sudah dilakukan pemindahan oleh tersangka RJ, tadi RZ, sekarang RJ. Lalu kita lakukan pegelan penyelidikan, surveillance dan sebagainya. Kita tahu bahwa ada beberapa orang yang terlibat yang kemudian kita lakukan penangkapan sampai di Pangandaran. Dari Pangandaran ternyata barang yang ditemukan itu adalah 17 kg. Berdasarkan pengakuan tersangka awalnya, barang ini katanya pagi-pagi diantar dari Bandung. Nah, setelah kita melakukan penyelidikan, kita juga menemukan tadi dibilang 7 kilo, ternyata ada 17 kilo di Pangandaran yang disembunyikan dalam sebuah mobil CRV. Itu kira-kira ringkasan cerita daripada pengungkapan ini. Jadi di sini berhasil kami sita adalah total seluruhnya 20,419 gram atau 20,419 kg. Di mana 17 masih dalam terbungkus seperti ini. Dan sebagian ada yang sudah menjadi terpecah, ada yang 50 gram, ada yang 100 gram, ada yang 75 gram. Kami juga melakukan beberapa penyitaan, yaitu barang bukti handphone, dan juga BPKB mobil, surat-surat bank. Kiri, tengah.